setiap season sesuai di park ini kan nuansanya nuansa kebudayaan. Oh iya. Jadi berganti-ganti aja setiap pekan. Nah, pekan ini itu Indonesia bareng Sri Lanka. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya di Akhir Explore Channel. Malam ini weekend, saya diajak teman-teman nih jalan-jalan ke Swaidi Park di pos kota Riyadh. Ada acara katanya sih. Penasaran, kita simak jalan bareng sama teman-teman. Ada dangdutan katanya. Ayo kita ikuti lagi perjalanan malam ini bareng teman-teman. Berapa? Kepalanya ya. Makam ya, makam. Berapa? Jadi begini ya, kehidupan di Saudi lebih ramai di malam hari ya. Ya, oh iya. Padat sekali. Kalau ya, siang ya, udah kerja. Kalau siang sepi, enggak terlalu ini. Kepadatannya. Iya, padat. Kalau malam memang kelayapan. Kelayapan. Makan. Hiburan sekarang udah. Ah, kita sudah sampai di taman. Banyak sekali yang nongkrong. Oh, saya kira lihat jarang panggil. Dapat ayah anak itu. Lan. Eh. Iya, gening artisna iya. Iya, gening artisna. Tuh, langsung aya nu panggil wae, wis saya kenal. Orang-orang kondang tuh. Janjur mana teh? Oh, yang keren. Tapi kita kiri jaya. Tapi kita kiri jaya. Kita kiri jaya. Ngiring. Tuh, ya artisnya teh gedingan. Iya, Cidau. Eh, kunaon lah tuh, teu naon. Cidau. Ini mah teh di arama teh laki-laki duda awe janda teh. Heeh, nyatong kabita ku duda jeung janda. Jadi masuk taman itu ketat. Oke, bis. Gila tuh. Udah pengecekan seperti di bandara. Thank you. Lek, kayu, non ya tak? Kita masuk taman. Oke, ikutin terus. Kita sudah masuk ke tengah taman. Jadi memang ini tempat khusus untuk melepas lelah ya. Hiburan. Ada taman buat anak. Nah. Taman bermain. ada panggung di sini ya. Tuh kopi. Yang kopi.
di corner. Oke, kita ikut terus liputannya sampai di dalam ya. Jadi ini semacam pameran, guys. Oh, segala ada corner-cornernya terisi. Termasuk juga tadi ada perwakilan dari kedutaan ya. Ayo sok kumpul. Oh, ya mari iya lagi foto deh ya metu. Ayo. Sok kameranya HP-na ke dia nurek metu. Ya mah film. Kamera HP-na. Mana kamera tadi? Allah, kumaha boga HP teh? Siap, kelar. 1, 2, 3. Di 1, 2, 3. Eh kela. Sip. Mana? Hah? Mana? Ah tuh bisa ngomong lagi. Oh iya benar. Beyond imagination. Oke, Mang, okay. Udah nyampe. Udah nyampe. Poek deh kayu mah. Mana? Poeknya. Ada acara dong. Banyak tuh dak. Iya, honteng. Light na backlight. Heeh. Acara ieu teh make duit di mana ya? Bumi. Teman-teman ini banyak. Heeh. Termasuk pendukung Pildan. Naon Pildan? Artis. Oh, siap. Dari Sukabumi. Sukabumi ya? Sukabumi. Siapa namanya artisnya? Pildan. Artisnya siapa? Hah? Pildan Rahayu. Pildan Rahayu. Iya. Dia berada di Arab Saudi. Swedi. Belum sah, dia belum sah. Lagi nunggu, nunggu. Kita lihat, kita lihat. 3 tahun nih. Lihat-lihat batik. Lepang rajin batik. Bener kan pamerannya dalam rangka apa yang G20 ya bukan betul kalau ini sebenarnya lebih ke Riyadh Season lah. Oh Riyadh Season, Riyadh Season yang disuai di park ini dia konsepnya itu culture kebudayaan. Oh gitu, pantesan tadi pas saya masuk ada yang dari KBRI ya. Iya betul. Jadi memang nuansa dimasukin monggo monggo sip mantap ya jadi dari pemula Pak, mudah-mudahan nanti ketemu lagi kita belum jadi di Riyadh Season sesuai di park ini nuansanya nuansa kebudayaan. Oh iya, berganti-ganti dia setiap pekan. Nah pekan ini itu Indonesia barang Sri Lanka. Oh jadi memang banyak iya apa. Jadi pekan ini Sri Lanka sama Indonesia. Sebelumnya itu Sudan, satu pekan Sudan. Sebelumnya satu pekan Pakistan. Terus pekan depan itu Filipina. Nanti setiap pekan ganti-ganti terus. Oh jadi rutin disebut, ya rutin. Disebutnya Indonesian Week. Indonesian Week. Pantas memang tadi selain pengunjungnya banyak orang Indonesia. Iya. Stand-stand corner-cornernya juga banyak ya dari Indonesia. Jadi memang yang bertugas di sini. Kita itu ya semacam diwajibkan untuk pakai baju tradisional. Tradisional. Entah batik atau apapun itu. Jadi memang konsepnya berbeda dengan apa namanya spot-spot Riyadh Season yang lain kan? Iya. Spot adar. Iya betul. Ada, gitu. Emang, tadi juga saya belum tahu diajakin sama teman-teman. Yuk nonton katanya. Cuma ada bilangnya ada artis dangdut katanya ya, orang ya, Indonesia. Iya. Indonesia. Pentasnya di main stage. Nah, jam 10:30 nanti. Oh, malam. Malam. Start 11 malam. Penutup. Iya, penutup.
Tapi memang tampilnya sekarang. Tampilnya yang betul hari ini. Besok. Oh, dua kali. Dua hari. Dua hari. Nah, hari ini tadi kita lihat jadwal itu jam 10:30. Setengah 11 ya. Di panggung utama. Selain itu juga ada panggung City Platform, itu juga ada Karisma Dangdut. Oh iya. Oke, okay, Karisma Nada. Ya, ada-ada. Sempat dapat iklannya. Iya, iya, betul. Karisma Nada. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama, kita sama-sama. Coba nanti menikmati. Sambil keliling lagi. Berasa di kampung halaman ya, jadinya betul, ya, kalau betul, tahu betul, kan betul, gitu. Betul. Makasih, Pak. Sama-sama. Ayo. Ayo, kemana? Lanjut. Bintang di langit. Jadi. Itu kemana? Ternyata memang pekan ini adalah pekan Indonesia bersama Filipin. Makanya corner-cornernya banyak dari Indonesia. Gitu. Filipina. Termasuk juga pengunjungnya memang banyak ini orang-orang kita. نرجو من الجميع الهدوء فضل أمرا لسلامتكم وسلامة الحاضرين والأطفال الموجودين نرجو منكم الجلوس please sit down please sit down please because now we going to big performance. Kasih like.